Oke guys, ini dia penampilan luarnya ya, kaca sweet ya. Nah ini bagus banget nih. Ini kayak ada anime gitu, dan ini tuh kayak namanya tuh Pink Pink Rainbow gitulah ya. Nah ini ada, wow bagus banget ya, ini rainbow rainbow gitu, aku suka kayak colorful gitu. Bagus banget nih. Oke ya, langsung aja kita review ya. Kok jadi gini ya warnanya ya? Dia full boy-nya kok jadi gini ya warna kulitnya ya? Wow, ini cantik banget sih ini penampilannya. Kita lihat ya apakah ada tangan baru. Gak ada ya. Gak ada tangan baru. Oke, langsung aja kita lihat rambut, apakah ada rambut. Oh ini dia guys, rambut baru nih guys. Oke, kita lihat apakah ada rambut baru selanjutnya. Oke, kita lagi ya rambut baru. Ini doang kayaknya. Oke, kita lihat di poni. Oh ini poninya woi, keren amat nih. Ini kayaknya itu terinspirasi dari untuk zodiak apa gitu ya, aku lupa. Gak tahu ini lambang zodiak apa ya ini poninya. Mana lagi ya? Oh ini nih guys. Kece-kece ya. Oh ini guys. Wow, cantik sekali nih. Apalagi kalau warnanya itu pink dan ungu gini guys. Warna neon yang bagus gitu loh gradasinya. Sama ini baru ya. Oke, kita lihat di rambut belakang. Oh ini rambut belakangnya yang baru guys. Keren abis. Lucu-lucu ya, ini ada rambut belakang gurita sama ini baru. Oke, langsung kita lihat di ponytail. Ponytail ini yang baru guys. Cantik sekali. Terus bagus ya yang baru nih guys. Sama ini nih. Ini kayaknya udah lama tapi kok ini transparan ya ininya. Oke, kita langsung lihat di gimana ya, di mata, apakah ada mata baru nih. Mana mata barunya? Oh gak ada mata baru guys. Oke, gak apa-apa lah, karena itu rambutnya udah bagus-bagus ya. Apakah ada ini baru? Gak ada ya pakirnya. Kita lihat di ini mulut. Mana guys? Sebenarnya gak ada deh. Oh gak ada ya, bener gak ada. Kita lihat di blush apakah yang baru ini. Oh gak kelihatan sih. Gimana ini gak kelihatan. Oh ya gini. Apakah ada blush baru ini? Oh gak ada guys ya. Kita lihat di face shadow. Oh face shadownya gak ada yang baru ya. Sama seperti kayak kacaku baselinya. Kita lihat di topi apakah ada yang baru. Wow ini kayak style apa sih namanya tuh, aku lupa. Topinya kayak gini lah pokoknya, itu bagus. Oke, kita lihat di aksesoris. Oh ini guys, aksesoris baru nih guys. Tapi kok kayak transparan gitu ya. Kita lihat ini, wow. Ini cocok untuk kayak yang mau cosplay jadi ratu-ratu gitu ya. Oke, kita lihat di ini aksesoris muka apakah yang baru. Gak ada dia guys. Oke, gak ada. Kita lanjut ke ini logo, ini gak ada ya. Kita lihat di baju ini. Oh ini baju batch pertama sudah banyak yang baru itu. Oh ini juga ini baru guys, ini baru juga nih. Wow, banyak yang baru ya di sini tuh. Patch 6 banyak banget yang baru ya ini. Oke, kita lihat di ini lengan, apakah ada lengan baju. Oh, ini guys. Wow, kayak temanya Jepang-Jepang gitu ya. Bagus banget ini kacamatanya itu. Oke, kita lihat di ini. Rok. Wow, banyak ya rok yang baru ini. Wow, cantik sekali ini ya, cantik-cantik item barunya. Suka banget.
Ini juga. Wow, ini juga nih. Pokoknya banyak lagi sih ya. Bagus-bagus lagi ini di sini. Kalau jaket siapa tahu ada ya kan. Eh ini, beran ada dong ini baru. Ini jaketnya itu guys. Ini juga ini. Ini baru nih. Gitu doang sih. Kalau di ini celana. Ini celana baru gak sih? Sama ini. Sama ini. Gak tahu ini celana baru atau enggak. Kita lihat di ini apa sih namanya itu sepatu ya, ini sepatu baru. Tidak ada lagi guys. Kita langsung lihat di ini properti apakah ada properti baru nih. Sepertinya sih nggak ada soalnya jarang ditambahinnya di sini. Oh beneran nggak ada guys. Kita lihat di efek. Oh efek, oh ini doang guys. Kayak anime yang dipajangin nih guys, di background ini guys ya. Tuh kan. Itu guys. Cuma itu doang nih ditambahin. Sama kita lihat di ini objek, siapa tahu ada yang baru. Oh, enggak ada yang baru di sini objeknya. Oke, kita lihat di background apakah ada background baru. Gak ada background baru guys. Oh ini sih, ini background baru ya guys, kayak di anime-anime gitu loh. Tuh keren-keren kan backgroundnya. Oke itu background paling peci yang paling belakang ya itu. Oke itu saja. Oke itu aja review dari aku. Sekian, terima kasih, bye bye. Ini guys cara downloadnya. Kalian masuk aja ke link yang udah aku sediain di deskripsi. Nah nanti kalau udah masuk tinggal pencet aja nih untuk kaca sweet. Nah ini ya, tinggal pencet download dan tap download. Nah, kalian lihat notifikasi atau enggak detail yang di Chrome ini. Kalau udah penuh tinggal pencet aja dan klik install.